back to my channel. Di video ini aku punya referensi liburan, kali ini di Mojokerto. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, enjoy. Kali ini kami mau ke Grandwis Hotel Trawas, Mojokerto. Kami OTW dari Surabaya. Dan karena kami berangkatnya sudah di waktu sore hari, jadi kami sesampainya di hotel itu ketika sudah malam. Ini kami sudah sampai di hotel ya teman-teman. Ini aku nge-recordnya sambil bawa barang, jadi mohon maaf kalau kualitas videonya kurang. Tapi semoga kurang lebih informasi dan juga video aku ini bermanfaat dan juga menghibur kalian. Jadi, kami akan menginap di sebuah kamar berbentuk kapsul yang berukuran 1,2 meter x 1,4 meter x 2 meter. Satu orang akan menempati satu kapsul yang mampu menahan berat hingga 130 kg ya teman-teman. Dan saat check-in, tamu akan menerima kartu akses untuk membuka locker dan ruang kapsul. Hotel kapsul sendiri terbagi terpisah sektor, yaitu pria, wanita, dan keluarga. Nah, yang kami pesan ini untuk yang keluarga ya. Di luar pun sudah tersedia televisi, tempat duduk, locker, dan juga lainnya. Dan untuk family kapsul, Rp750.000 sudah termasuk sarapan ya. Untuk membuka kapsul, tamu hanya perlu menempelkan kartu akses di sensor. Dan di dalam ruangan kapsul terdapat berbagai banyak fasilitas ya. Tadi kita lagi dibantu bapaknya untuk pengaturan suhu karena AC yang di dekat ruangan kita itu lagi bermasalah. Jadi ini diambil dari kamar sebelah agar bisa ke kamar kita. Jadi AC-nya itu sentral ya teman-teman, jadi nggak berpusat hanya di satu kamar aja. Nah, ini aku mau kasih lihat kalian kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sendiri ini cukup bersih. Ini shower, ini klosetnya. Wah, di sini juga ada hair dryernya. Aku mau bersih-bersih dulu dan juga istirahat ya. Selamat pagi teman-teman. Ini keesokan harinya ya. Lihat deh, indah banget ya pemandangannya. Dan udaranya di sini juga sejuk loh. Nah, ini kita mau langsung ke tempat sarapan. Karena tadi malam itu nggak kelihatan karena gelap. Nah, kalau udah terang kayak gini, ini tuh kelihatan yang tadi malam itu kita lewatin. Keren ya. Ini adalah kolam renang. Untuk yang sebelah kiri ini kolam renang untuk anak-anak. Dan sebelah kanan itu, di tengah-tengah, itu untuk yang dewasa. Nah, nanti itu tempat sarapannya berada di antara kolam renang, jadinya kita bisa sambil menikmati pegunungan dan suasana renang, jadi anak-anak juga bisa sambil langsung berenang. Jadi Grandwis Hotel Trawas ini pilihan hotel yang wajib kalian kunjungi ya teman-teman, apalagi kalian membawa keluarga serta ada anak, mereka akan terhibur dan pastinya akan merasa senang. Jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Di sini ada banyak menu sarapan. Tadi ada ramen. Ini nasi goreng. Ada omelet juga. Nih, kalian bisa pesan dulu, minta dibuatin. Nah, ini untuk yang sereal untuk anak-anak,
Nah itu untuk yang kue-kue. Nah ini untuk pencuci mulut, buah-buahan. Itu ada aneka bubur, bubur sumsum, bubur ayam. Ini sup ayam rempah, bisa pakai nasi juga. Di sini juga ada live musiknya ya. Yang mau nyanyi juga diperbolehkan loh. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih ya sudah menonton. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.